Humas Rengseng Aibtu Agus Sudrajat mendatangi kebakaran yang terjadi di Jalan Haji Kelik, RT 04 RW 06, Kelurahan Rengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Terdapati sebanyak 3 ruko yang habis dilalap si jago merah. 3 ruko tersebut diantaranya 2 unit yang digunakan toko elektronik dan 1 unit yang digunakan untuk warung makan Pemalang. Menurut keterangan Dea yang merupakan salah seorang saksi, bahwa saat saksi sedang memasak, tiba-tiba regulator selang gas yang digunakan untuk memasak terlepas. Dan pada saat itu juga saksi langsung berlari, kemudian tak lama terdengar ledakan yang mengakibatkan kebakaran. Dari kejadian tersebut tidak terdapati korban jiwa, dan belum ditaksir kerugian atas kebakaran tersebut. Dari Jakarta, tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.